Tapi ketua di Bali menelpon saya itu malam-malam keberatan kalau saya datang ke sidang. Katanya seakan-akan kalau saya melawan Mas Jawa, padahal saya nggak ada niat di situ. Saya menghormati keputusan organisasi yang menjadi saksi pelapor. Tapi kan di pusat kemarin Dr. Ati di podcast juga bilang bahwa nulis lah, kita malah niatnya pengen mengkolaborasikan Hejering kalau dia bebas, tapi kita menghormati hukum. Saya pun sama sebagai individu, karena sayang aja masa karir seorang hancur karena dua frase, patung dan bubarkan. Sementara di sisi lain, banyak banget orang sejenis yang ada yang jadi duta, dan nanti dikhawatirkan nanti orang-orang malah yang laporan semakin berjibun nanti di cyber, kan kasihan polisinya juga. Saya serius nih, takutnya nanti orang ngomong kacung, bantuk, asu, babu, bijak, laporin semua, nanti penjara semua ya. Kan lucu kan, jadi kasihan polisinya juga. Jadi harapannya UU ITE ini harusnya menjadi sarana kita untuk edukasi lah, agar orang lebih berhati-hati. Itu sih kalau saya.